Selamat datang di Jalan-Jalan Warrior. Stevie Ai, ngojang cantik asal Bandung ini harus menyelesaikan seluruh tantangan yang ada. Mampukah ia menaklukkan Jalan-Jalan Warrior di percobaan pertamanya? Mari kita lihat. Tantangan pertama kita, ayo kita naik apa ini namanya ya? Perosotan. Gampang. Perosotan. Mulai dari sekarang. Win, ini Stevie ngapain sih sendiri-sendiri aja naik tangga? Iya nih, ngapain ya dia ya? Kayaknya mau main prosotan nih. Coba kita lihat dulu dia prosotannya kayak gimana nih. Ayo kita seluncur. Jalan-jalan, let's go! Lalu cepet banget rasanya nyampe. Gampang banget ini mah tantangan pertama. Next. Ada yang lebih seru nggak ya? Nah ini agak susah nih, jalan di ayunan ini. Mana goyang-goyang lagi. Ini goyang-goyang aja kayak lagi dangdutan. Ya. Kalau dangdutan ajak-ajak kenapa? Ayo bang. Doakan aku ya teman jalan. Okay, here we go. Mama. Nah, ini sama yang tadi, tapi modelnya beda ini. Ini mah kayak, apa lagi, gantungan begitu. Mana kecil banget lagi injakannya. Waduh, itu salah langkah bisa beda alam nih. Alam badukun. Alam semesta. Tapi ini kayaknya si Stevie mah bisa dia ngelewatin kayak gini. Emang biasa biar gantungan dia kalau naik bus. Nah, tuh kan bisa kan? Tuh, nyampe dia. Kayak, iya. Iya, kan nyampe juga tuh. Nah, ini ngapain, Win? Nah, ini manjat tembok nih, bukan manjat tebing. Aduh. Tapi ini kayaknya susah nih. Dijamin ya, gak bakalan bisa dia. Bisa ini mah, bisa. Nah, gak bisa. Bisa. Ini tuh dimeleset. Bisa. Bisa tuh, jatuh. Kan? Gak bisa. Gak bisa, teman jalan. Ini lumayan tinggi sih, teman jalan. Emang ada yang bisa kayak gini ya? Buat menghibur diri, aku coba wahana lain aja deh. Ada pipeline dan tower crane yang cocok banget nih buat ngetes adrenalin dari ketinggian. Aku coba pipeline dulu deh. Ayo kita naik. Jalan-jalan, let's go! Mulai goyang. Kita ke game selanjutnya. Semangat! Tower Crane punya dua jenis wahana yang sedikit berbeda. Tapi, untuk mencoba kedua wahana ini, aku harus naik dulu ke atas, lalu meloncat untuk menggapai alat yang sudah ada di depannya. Doain aku ya, teman jalan. Kalau urusan wahana bermain anak dan dewasa, serahin aja deh ke Lollipop's Playground and Cafe. Areanya luas, wahananya juga lengkap. Semua pasti seneng banget bisa bermain di sini. Jangan takut kelaparan teman jalan, karena di Lollipop Playland nih selain kita bisa main seharian, bisa makan juga, ada kafenya. Makanannya sebanyak ini, tapi ini nggak semua, masih ada lagi yang lain. Kita cobain satu-satu yuk.
Semuanya enak banget nih teman jalan. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Ikutin kegiatan aku setelah ini. Jalan-jalan, let's go! Namaste teman jalan. Memulai hari dengan olahraga sekarang lagi ngetren banget loh. Kayak aku saat ini, mau ikutan kelas yoga swing di MIT Studio sama Coach Yudit. Kelihatannya gampang ini mah teman jalan. Kita pemanasan dulu yuk. Aku salah nih teman jalan, ternyata cuma gampang buat dilihat aja gerakannya. Pas aku lakuin sendiri, waduh, sampai susah nafas nih, aduh. Seperti namanya, yoga swing ini merupakan perpaduan yoga yang dilakukan dengan hemok di udara. Gerakan yoga swing ini bagus banget loh untuk melatih keseimbangan dan fleksibilitas badan kita. Awalnya aku agak takut nih melakukan gerakan yoga di udara kayak gini. Tapi tenang aja, hemok yang digunakan ini kuat banget teman jalan. Jadi kita bisa leluasa bergerak ikutin gerakan yoga swing. Teman jalan, penasaran gak mau lihat gerakan yoga swing aku? Ini dia! Aku berhasil ngikutin gerakan yoga swing ini. Oke teman jalan, jadi kita udah nyobain yoga swing itu seru banget ya. Tapi aku kan pemula tadi, gimana nih menurut coach gerakan aku? Kalau sebagai pemula udah oke banget ya, sebenarnya si Stevie, tapi ya memang harus latihan lebih banyak lagi. Iya dong, baru sekali. Iya, karena baru sekali itu udah consider udah bagus lah. Tentang Stevie.
yoga swing itu fokusnya lebih ke apa sih coach? Sama dengan yoga. Sebenarnya kita fokusnya body mind and soul. Tapi kalau kita mau rinci satu-satu, kalau di badan, setelah itu kita biasanya kita akan merasakan badan kita akan jauh lebih enak. Karena peredaran darah, siklus peredaran darah kita akan lebih lancar. Ya badan kita ditarik-tarik, kita jadi langsung lebih enak. Banyak orang-orang kantor, member-member aku yang anak-anak mahasiswa, mereka merasa, duh mbak, tadi saya di kantor kebanyakan di laptop, kelamaan duduk, bangunnya jadi rounder, begitu abis swing kayaknya kayak abis dibuka lagi, badan saya jadi kembali enak lagi. Oke, kalau gitu teman jalan, buat kalian yang lagi nyari ketenangan, kedamaian, bisa coba juga nih yoga swing nih. Langsung aja datang ke sini. Aku tunggu loh. Bu, ditunggu sama coach. Jalan-jalan, let's go. Teman jalan, ternyata benar loh. Kalau kita rutin berolahraga, badan bugar dan pastinya happy selalu. Apalagi kalau olahraganya sama teman-teman kayak gini. Ih, seru banget deh. Roti bukan sembarang roti. Roti bakar di Jalan Gempol Wetan Kota Bandung ini terkenal banget teman jalan. Tuh lihat antrian pengunjungnya, udah panjang banget nih. Ulu ulu, teman jalan, kita teh kesiangan ini udah jam berapa tuh? Aduh, kudunya pagian biar nggak ngantri kayak gini. Gimana tuh ya? Gimana dong? Tenang. Udah diantriin. Tinggal pilih nih berarti nih. Boleh, pilih aja. Yang enak yang mana? Nah, saya juga enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Coba enaknya yang mana ya? Ini tuh ada roti gandum sama roti putih, ada yang manis sama yang asin. Pesan semuanya aja kali ya. Setuju? Ayo kita pesan. Soal kualitas rasa nggak usah khawatir. Dari tahun 1958, cita rasa yang disajikan roti gempol seolah nggak berubah sama sekali. Kebayangkan lezatnya? Langgeng banget, kayak cinta aku ke teman jalan. Biasanya, pelanggan juga suka rekam proses pembuatan rotinya loh. Wih, sambil ngantri nih teman jalan, kita bisa lihat cara pembuatannya ini. Konsepnya open kitchen. Maju. Ngomong-ngomong pesanan aku tadi mana ya? Tadi udah pesan. Gede. Terima kasih. Ini dia nih roti putih yang isinya manis ya. Ini aku pesan tadi isinya apa nih namanya? Coklat kacang. Enak. Wangi, lembut. Toppingnya banyak, cocok nih buat sarapan. Mantap teman jalan, enak. Tapi ngomong-ngomong tadi kan kita pesan yang daging, mana ya? Ini dia yang daging, kita cobain. Nah, kalau yang daging ini aku pesan rotinya roti gandum teman jalan. Nih, isinya ada daging dan keju. Nih. Tuh, dagingnya melimpah ya sama kejunya. Cakep banget. Ayo kita sikat. Enak banget. Mantap. Yang belum sarapan, langsung makan roti gandum kan sehat banget. Tambah daging, tambah keju. Kenikmatan roti gempol memang patut diacungi jempol. Tetap stay tune di Kompas TV ya teman jalan, karena habis ini aku masih ada rekomendasi tempat asik lainnya. Jalan-jalan, let's go! Jalan-jalan, let's go!
Udah tahu belum kalau di Bandung ada hotel yang 24 hour stay loh? Maksudnya apa ya? Di Janevala Bandung ini, kita bisa check out esok hari sesuai dengan jam saat kita check in. Aku kasih gambaran ya teman jalan. Jadi, kalau kita check in di jam 4 sore, kita bisa check out jam 4 sore besoknya. Wah, asik kan? Pantas rame banget nih pengunjungnya. Soal harga, teman jalan bisa siapkan budget mulai dari Rp850.000. Ini dia salah satu kamar Grand Deluxe di Janevala, Bandung. Selain kamarnya yang luas banget, di kamar ini juga punya beragam fasilitas lengkap loh. Pemandangan dari kamar Grand Deluxe juga cakep banget teman jalan. Kaca yang besar ini bikin kita bisa melihat pemandangan kota Bandung dari dalam kamar. Kalau soal kasur, jangan ditanya lagi deh. Udah pasti bikin aku nanti malam pules tidurnya. Hai teman jalan, ayo kita masuk ke deluxe roomnya Janevala. Ayo. Kira-kira bakal kayak gimana ya kamarnya ya? Tada! Ini dia kamarnya. Tuh, cantik banget pemandangannya. Bisa langsung lihat keluar ya. Ini kota Bandung, teman jalan. Tuh, ini kamarnya sangat estetik. Temanya industrial gitu, melihat platformnya seperti ini, bagus banget buat foto-foto. Selamat istirahat. Selain kamar yang estetik, Janevala Bandung juga punya library, alias perpustakaan dengan puluhan judul buku yang menarik. Wih. Tanaman nih, bagus nih. Aduh, aku harus ngapalin nih buat ujian ini, bercocok tanam. Kalau nggak bisa bercocok tanam, apa kata mertua? Aduh. Melek langsung. Coba dites, udah bisa nih. Ada yang menarik lagi nih teman jalan. Janevala Bandung punya rooftop yang bagus banget. Ada restoran yang bersebelahan dengan kolam renang. Hai teman jalan, sekarang aku lagi ada di rooftopnya Janevala. Nah, sebelum aku berenang nih, aku mau isi dulu perut aku dengan makanan ini. Sikat. Udah kenyang, waktunya berenang. Ayo, siapa mau ikut? Janevala Bandung punya kafe yang buka 24 jam buat siapa aja yang mau nyobain ngopi-ngopi cantik dan juga menikmati santapan dengan cita rasa unik. Nah teman jalan, di Janevala ini ada kafenya juga loh, namanya Sae Cafe. Sae dalam bahasa Sunda itu artinya bagus, baik, cakep lah pokoknya. Pantesan lihat nih, tempatnya cakep banget, makanan-makanannya juga cakep, bagus, baik nih kayak aku. Aku udah pesan ini sandwich, ada juga burger, ada juga untuk temanisnya kita punya churros. Dan minuman-minumannya cantik-cantik banget. Yang suka kopi, ada kopi. Atau yang suka minuman-minuman manis, nih dia. Langsung aja kita sikat yuk.
Yang mana dulu ya? Ini dulu kan ya. Sambal terasi paling enak buat makan. Saking enaknya, aku makan sambil bersenandung. Terima kasih banyak teman jalan. Udah nemenin aku seru-seruan di kota Bandung. Saksikan terus jalan-jalan ya. Sampai ketemu minggu depan. Jalan-jalan, let's go!